Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau melakukan penggantian keyboard laptop Asus X553M ya. Oke, dan kebetulan yang beli keyboard adalah pemiliknya, jadi di sini tidak ada proses unboxing untuk paketnya karena memang pemiliknya sendiri yang beli. Oke, langsung saja, bagaimanakah proses penggantian dari keyboard laptop ini? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Saya akan bongkar dulu casingnya dan selanjutnya dilakukan penggantian keyboard. Oke, seperti di video-video saya sebelumnya, untuk proses penggantian keyboard laptop Asus ya, baik itu seri ini dan seri-seri lainnya, memang prosesnya rada-rada tanggal ya. Jadi seperti biasa, kita harus lepas dulu semua pengunci yang ada di bawah keyboardnya, dan proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, langsung saja kita eksekusi. Dan mungkin sebelumnya keyboard ini sudah dilakukan penggantian, jadi proses pelepasan tidak membutuhkan waktu lama ya. Karena ini ketika pemasangan mungkin tidak direkatkan semua, jadi proses pelepasan tidak begitu sulit. Oke. Langsung saja kita pasang. Kita posisikan dulu tombolnya sampai benar-benar pas, baru nanti kita lakukan perekatan. Dan seperti biasa, untuk perekatan di sini saya menggunakan solder. Oke, di sini saya mau rekatkan dulu untuk keyboardnya. Seperti biasa, di sini saya tidak rekatkan semua ya. Ini untuk mempermudah seandainya suatu saat dilakukan lagi penggantian keyboard. Ya. Sehingga mempermudah pada saat dilakukan pelepasan nantinya.
Dan ini adalah proses penambahan pengait ya, yang tumpul. Jadi ketika penguncinya ini tumpul, otomatis tidak bisa kita panaskan dan didekatkan. Jadi caranya kita tambah plastik ya, bisa menggunakan plastik apa saja, yang penting bisa mengikat keyboardnya. Oke, kalau sudah kita cek dulu kondisi tombolnya. Pastikan semua tombol tidak ada yang tenggelam. Oke, semuanya timbul. Itu tandanya proses pemasangan keyboard sudah selesai. Oke, dirasa sudah, kita rapikan lagi dan
keyboardnya siap kita pasang kembali. Dan semua tombol berfungsi dengan baik. Oke, dan itulah cara mengganti keyboard laptop Asus seri X553M. Oke, dan ini sudah selesai, tinggal kita rapikan. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silakan berkomentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.